Negara ini memang terkenal dengan harga bahan pokoknya yang mahal, tapi tergantung dengan juga gajinya, pendapatannya. Kalau pendapatannya tinggi, ya otomatis bahan pokok di sini pun mahal. Negara Swiss memang terkenal dengan segalanya yang terdengar tuh, wow, mahal kalau ke Switzerland. Tapi tergantung juga, tergantung jenis-jenisnya. Ada juga yang murah, contohnya hari ini gue berada di Switzerland dan gue mau naik kapal gratis. Walaupun negaranya itu terkenal dengan harga bahan pokoknya yang mahal, tapi banyak kok dari kotanya itu memberikan sesuatu hal yang bisa dicapai. Jadi nggak semuanya tuh mahal kok di sini, ada juga yang gratis. Ayo jalan bareng Mora di Switzerland di kota Basel. Ayo jalan bareng Mora. Geh etwas schneller, ist das okay? Kein Problem. Bis nachher. Ich bin nervös, dass ich das auch noch verpasse, darum gehe ich etwas Ja, schneller. ich weiß. Ya, gagal naik kapal, nemu kawan yang sama-sama gagal naik kapal. Ayo, kejar, 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 cari waktu. Banyak kok yang gratisan hari ini. Hier? Nein. Ja? Das ist Sonderfahrt. Ah, Sonderfahrt. Sonderfahrt. Nochmal. Aha. Sonderfahrt. Ah. Aha, so nochmal mit 1 Uhr, oder? Einfach von 12 jetzt bis Meersfelden. Und vielleicht können Sie ja wieder zurückfahren. Ja, ich denke ja. Das einfach Sonderfahrplan, oder? Mhm. Hey. Setelah tadi gagal. Gagal gue tadi untuk season yang pertama, gue tadi gagal, gue naik yang season kedua, tapi kata si nenek katanya cuman sebentar doang, terus gue naik lagi. Jadi gue mau naik lagi. Oke, sekarang udah di atas kapal, cuma gue tadi untung nggak telat, kenap banget 3 menit gue datang di kapal ini. Ayo kita lihat dari kapal di kota apa. Ah, itu monsternya gereja katedral. Sedikit info tentang perjalanan gue di atas kapal yang tadi gagal dan sekarang gue di atas kapal lagi. Nah, di depan gue itu sebuah rumah, bukan rumah, itu sebuah gedung yang tinggi, bentuknya seperti segitiga tidak sama kaki karena kakinya tidak sama.
Tapi jangan salah sangka, jangan disangka-sangka kalau itu adalah gedung tertinggi di Swiss. Jadi gedung ini paling tinggi di Swiss. Tingginya berapa? Ntar gue cari tahu. Gue tulis. Tapi dibandingkan dengan Menara BCA di Jakarta, kayaknya Menara BCA lebih tinggi daripada dia. Oke, cukup ketawanya. Jangan ketawa keras-keras, karena sekarang berada di atas kapal dan harus silent dan bicaranya pelan-pelan. Lihat airnya begitu jernih. Tapi nggak ada ikan, karena ikannya lagi liburan. Sekarang hari Sabtu, jadi ikannya semua sedang berlibur. Oke, saudara-saudara, sekarang kapalnya berhenti di sebuah dok yang kecil, pelabuhan kecil, dok kecil untuk mengangkut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 orang penumpang. Coba bayangkan, kapal ini gratis selama satu hari bulan September ini, karena hari ini adalah masa pensiun dari si kapal ini, hari terakhir pensiun buat kapal si Lalekun. Ikannya mana? Liburan, libur sekolah soalnya. Cantik kan? Ayo, yang mau datang ke Swiss silakan kontak saya, kontak aja dan tulis. Jangan lupa di subscribe. Ulang cerita tadi dengan Pak Guide bahwa di Sungai Rhein itu pada zaman medieval atau tahun 1200-an itu nggak beken pokoknya kalau ada orang yang berenang di Sungai Rhein ini. Ya mungkin pada zaman itu orang-orang di Sungai Rhein ini, di kota Basel ini, tidak bisa berenang. Mungkin itu menurut gue. Ya, pada itu tidak beken, dilarang. Lalu pada tahun 1800-an, ini memang banyak sampah, tapi sampahnya sampah alami ya, nggak kayak sekarang, plastik. Dan itu juga dilarang. Terus tahun 1900-an, mulailah dibuat oleh pemerintah kota untuk memikirkan untuk apa nih wilayah ini. Akhirnya mereka membuat tempat pemandian, kayak kolam renang alami, tapi dibagi dua. Jadi untuk bagian laki-laki dan perempuan dikasih pembatas tuh. Jadi perempuan sama laki-laki, mungkin dulu, zaman dulu kan pelecehan, peraturan pelecehan tuh kan nggak ada. Jadi kalau di toilet-toilet cewek nggak masalah. Kalau sekarang coba gaplok lagi, lapor polisi ya. Nah, setelah tahun 1900-an itu dibuatlah kolam alami, lalu dipisahkan antara perempuan dan laki-laki untuk berenang di sini. Setelah itu, pada zaman itu, datanglah imigrasi dari Italia. Pada tahun itu di Basel ini banyak industri. Bangkitnya industri. Bersamaan dengan bangkitnya industri di kota Basel, bersamaan dengan dibutuhkannya orang-orang untuk bekerja. Nah, kota Basel ini penduduknya memang tidak banyak. Mereka mengimpor. Cewek-cewek, biasanya pekerja tuh cewek di bidang tekstil. Itu cewek-cewek dari Itali. Nah, di Itali itu kan banyak pantai, dan mereka terbiasa dengan berenang di pantai. Lalu mulailah mereka berenang di sini dengan santainya. Karena datangnya imigran dari Itali dan mereka membuat suatu keluarga, akhirnya berkembanglah penduduk kota Basel di sini, dan dibuatlah menjadi 3 kolam, perempuan, laki-laki, dan kolam keluarga. Nah loh, kolam keluarga, Bu. 3 nih. Lama-lama dilarang berenang di Sungai Rhein pada tahun 1970-an karena terjadinya peledakan salah satu pabrik kimia di sini. Jadi semuanya itu kimia. Nah, sejak tahun itulah ada konservasi alam. Jadi peraturan tentang pembuangan limbah secara dunia, skala dunia nih, itu dibuatlah peraturan pada tahun itu 1970-an, 1975-an, tahun seperti itu. Karena terjadi
meledak atau pembuangan limbah secara skala besar pada waktu itu, pabrik-pabrik industri di sini dengan pokoknya itu masa-masa kelam tentang industri di kota Basel. Nah, sejak itulah dari kota inilah dimulai tentang peraturan pembuangan limbah yang ada sampai sekarang dan diterapkan di seluruh dunia. Ayo, jalan pintar bersama Mora. Hari ini di atas kapal di kota Basel. Hol ich doch das noch nach. Bei 25 Jahren bei den Schweizerischen Rheinhäfen bin ich nun in den Ruhestand. Den Unruhestand genieße ich zwischendurch. Was gerade speziell ist heute, also heute Morgen, kann man die Siloterrasse, also das Bernoulli-Silo im Hafenbad, Brücke auf der linken, ein Foto, wo ein Bagger geladen hat. Und jetzt sind wir momentan dran, die Schifffahrtsrinne um 30 cm zu vertiefen. Das heißt, wir werden in Zukunft 30 cm tiefer fahren können. Und da, oder anders gesagt, circa 3, je nach Schiff natürlich, circa 300 Tonnen mehr Ladung hochfahren. Also von hier fahren kann man auf sämtliche Schleusen und Feiertage. Für diese Fahrt, oder also dass sie fahren darf, braucht es eine Mindestbesatzung nach Vorschrift von 50 Personen. Yang itu, nah ini yang warnanya hijau-hijau itu, bangunannya itu kolam renang alami di Basel dan masih dipakai sampai sekarang. Kalau mau berenang gratis ya di Sungai Rhein ini, tapi kalau mau bayar ke situ. Airnya sama, cuma tempatnya berbeda. Dia ada kafenya, ada kamar mandinya, ada tempat ganti ruang gantinya. Itu lebih lengkap. Gratis di sini aja. Tapi kalau jika kamu tidak bisa berenang, jangan sekali-kali berenang di sini. Karena ini arusnya berbahaya dan akan terseret sampai ke negara Jerman. Wow, berbahaya sekali kalau berenang di Sungai Rhein dan tidak punya keahlian khusus. Dia harus benar-benar ahli berenang di sini. Maksudnya gue benar-benar bisa berenang, gak cuma gaya batu, tapi semua gaya. Ayo, jalan dengan Mora di atas kapal. Geschaffen wurde von dieser Altstadt Silhouette, nämlich nach dem Klik tombol subscribe atau like atau dislike biar gue semangat di channel gue. I'm vlogging.